Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد جماعه رحمني ورحمكم الله. Senin kita mendengarkan yang namanya hijrah. Bahkan hijrah di zaman sekarang menjadi sesuatu yang tren. Hijrah zaman sekarang menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Hijrah di zaman sekarang menjadi sesuatu banyak yang digemari. Akan tetapi hijrah yang kita bahas di sini adalah hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari manusia, banyak di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengatakan hijrah, akan tetapi hakikatnya mereka tidak berhijrah. Jangankan kita di zaman sekarang ini, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah lewanti-wanti tentang hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu dilihat dari niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya
kepada apa yang dia niatkan. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan manusia di zaman tersebut agar hijrah mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana lagi dengan hijrah di zaman kita sekarang? Apakah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah benar-benar karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau dengan hijrah tersebut karena ada sesuatu yang diinginkan? Ya. Maka sering kita dapatkan di zaman sekarang orang-orang mengatakan hijrah. Mereka mengatakan kami hijrah dari yang namanya pacaran menuju pacaran yang Islami, katanya. Padahal tidak seperti itu. Mereka mengatakan kami berhijrah dari pakaian yang tidak syar'i menuju pakaian yang syar'i. Padahal jubahnya misalnya, cadarnya hanya ikut-ikutan tren. Maka tak jarang kita jumpai, sering kita dapati di media sosial di tengah kaum muslimin para kaum lelaki yang berjubah, para kaum wanita yang bercadar tapi aktif di media sosial posting foto chat-chat kepada laki-laki yang bukan mahram. Bercadar yang penuh dengan gaya. Ini hakikatnya bukan hijrah. Banyak kaum lelaki yang berjubah, banyak kaum wanita yang bercadar di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi hakikatnya dia tidak berhijrah. Jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman keemasan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti tentang hijrah. Lalu bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Oleh karena itu, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyar ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas walisa'un kasiyatu ariyatu ma'ilatu mumilatu ru'usahunna ka'aslimatil bukh al-ma'ina la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha
wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan dari penduduk neraka, yang mana dua golongan tersebut saya belum pernah melihat mereka. Orang-orang kafir itu juga penduduk neraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang yang kafir, orang-orang munafik itu juga dari penduduk neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang munafik. Tapi dua golongan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat mereka. Artinya dua golongan ini belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk. Yang dimaksud cambuk di sini adalah kekuatan. Diibaratkan dengan cambuk. Siapa yang memiliki kekuatan? Mereka para pemimpin. Mereka para penjaga keamanan. Ini yang memiliki kekuatan. Dengan kekuatan mereka, mereka mendolimi manusia, mereka memukuli manusia. Ya, mereka para pemimpin yang memiliki kekuatan. Yang dengan kekuatan tersebut, mereka mendolimi manusia, mereka memukuli manusia. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan ini yang kita maksudkan yang berkaitan dengan hijrah. Nisa'u, para wanita. Kasiatu, ariyatu. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ini sifat yang pertama. Yang mereka condong kepada kejelekan. Ini diantara sifatnya. Yang mereka menyebabkan yang lain condong kepada kejelekan. Ini yang kedua. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Wanita yang condong kepada kejelekan. Wanita yang menyebabkan yang lain condong kepada kejelekan. Ini di antara sifatnya. Dan sifat yang terakhir, mereka memiliki rambut. Bagaikan punuk unta.
mereka tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan mendapati bau surga. Padahal surga tercinta dari perjalanan seperti ini dan seperti ini. Disebutkan di hadis yang lain, yang paling rendahnya surga itu dapat tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Ini yang paling rendahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya surga dapat tercium dari perjalanan 40 tahun. Bagaimana dunia itu perjalanan 40 tahun itu surga dapat tercium? Ini dalam hadis yang paling rendahnya. Disebutkan di hadis yang lain 70 tahun, 100 tahun, semakin ke atas. Tapi hadis yang menjelaskan tentang baunya surga yang paling rendah atau yang paling dekat adalah 40 tahun. Coba perhatikan, yaitu perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Katanya dia sudah berjalan. Akan tetapi cadarnya malah cadarnya menggoda. Malah cadarnya cadar yang memfitnah. Banyak cadar-cadar sekarang yang pakai motif kupu-kupu, yang pakai motif bunga-bunga. Yang kelihatan muka, telapak tangan, kaki dari balik cadar tersebut. Ini hakikatnya berpakaian tetapi telanjang. Bercadar ketika ke pasar. Bercadar ketika menghadiri majelis taklim. Bercadar ketika bertemu dengan teman-teman yang lain yang bercadar. Akan tetapi ketika dia bersendiri, dia mengumbar fotonya misalnya di media sosial, dia mengumbar videonya di media sosial, maka ini hakikatnya berpakaian tetapi telanjang. Misalnya kemana-mana, ke tempat perbelanjaan bercadar. Tetapi kepada laki-laki yang dia sukai, tidak segan-segan dia ungkap cadar, dia singkap cadar. Ini hakikatnya berpakaian tetapi telanjang. Maka orang yang seperti ini, mereka orang yang condong kepada kejelekan. Bahkan menyebabkan yang lain condong kepada kejelekan. Yang dimana rambutnya bagaikan penuh unta, itu yang diikat menuju ke atas, yang dikepal ke atas, itu tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu dengan dalil, bukan dengan logika.
Kalau mau dipikir, apa bedanya? Rambut yang dikepal ke atas dengan dibiarkan saja, apa bedanya? Kalau mau dipikir secara logika, kalau mau diperiksa oleh medis misalnya, tidak ada sisi negatifnya. Tapi perhatikan, kita hidup beragama itu harus sesuai dengan dalil, bukan dengan logika. Nabi SAW sebutkan yang rambutnya seperti ini, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja, padahal bau surga dapat tercium dari perjalanan yang paling rendah, hanya 40 tahun, dia tidak mendapatkan. Banyak kita dapati kaum wanita di zaman sekarang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Dia mengatakan saya sudah hijrah, tapi di media sosial dia umbar-umbar. Kaum pria dia mengatakan saya sudah hijrah, tetapi selalu mencari korban di media sosial. Maka ini hakikatnya bukan hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana itu hijrah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita pahami definisi hijrah, maka kita bisa membedakan mana hijrah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana hijrah yang karena mengikuti tren. Hijrah secara bahasa adalah mufaraqatul insan ghairahu bi badanihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata para ulama, hijrah secara bahasa adalah seseorang meninggalkan yang lain dengan badannya, atau dengan lisannya, atau dengan hatinya. Ini hijrah secara bahasa. Jika hijrah ditinjau dari sisi bahasa Arab, apa itu hijrah? Hijrah itu apa tadi? Seseorang meninggalkan yang lain dengan badannya, atau dengan lisannya, atau dengan hatinya. Ini hijrah dari sisi bahasa. Ini hijrah jika ditinjau dari sisi bahasa. Adapun hijrah di dalam syariat, m
mufaraqatu biladil kufr au mufaraqatul ashrar au mufaraqatul a'mali as-sayya wal khisalil madhmuma. Kata para ulama, hijrah jika ditinjau dari sisi agama, hijrah di dalam syariat adalah seseorang meninggalkan negeri kekufuran. Atau meninggalkan kejelekan-kejelekan. Atau meninggalkan amalan-amalan yang tidak soleh. Dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Iya. Maka jika kita pahami definisi hijrah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat, maka kita bisa membedakan mana hijrah yang karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mana hijrah yang hanya mengikuti tren saja. Hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah meninggalkan negeri kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabatnya pada saat itu. Mereka hijrah ke mana? Ke Madinah. Sebelumnya mereka hijrah ke mana? Ke Habasyah, Ethiopia. Dikatakan negeri tersebut negeri kafir, negeri kekufuran jika penduduknya didominasi atau kebanyakan penduduk negeri tersebut adalah orang-orang kafir. Ini ukuran negeri tersebut dikatakan negeri kafir. Negeri tersebut negeri kekufuran. Yang jika mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir. Misalnya contoh Amerika misalnya. Apakah di sana tidak ada kaum muslimin? Apakah di sana tidak ada kaum muslimat? Rusia misalnya. Apakah di sana tidak ada kaum muslimin? Apakah di sana tidak ada kaum muslimat? Cina, Jepang, Korea dan yang lain-lainnya. Tapi semua ini dikatakan negeri kafir karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir. Maka dikatakan hijrah jika orang tersebut meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam. Ini hijrah. Atau dia meninggalkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana yang dilakukan siapa? Dalam kisah yang dikenal dengan pembunuh 100 jiwa.
39 jiwa dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari jalan. Dia ketemu dengan ahli ibadah. Dan dia tanyakan, "Masih adakah tobat baginya?" Ahli ibadah tersebut menjawab, "Tidak ada." Akhirnya dia membunuh ahli ibadah tersebut dan mencari 100 jiwa. Sehingga dia bertemu dengan orang yang berilmu. Ini keutamaannya orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu itulah jauh lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Maka orang berilmu tersebut menyatakan, "Apa yang menghalangi engkau dari tobat?" Akan tetapi, agar supaya kamu tetap berada di atas tobatmu, maka engkau hijrah. Engkau tinggalkan negerimu yang banyak kejelekan di dalamnya, menuju negeri yang banyak di dalamnya orang-orang soleh. Sehingga dia berhijrah. Dan di tengah perjalanan dia meninggal. Padahal belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Tapi karena hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa dhulimu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim walau dakhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rasulnya, dan saya akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tapi ini bagi siapa? Bagi yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Fatimah, "Ama alimta anna al-Islam yahdum ma kana qablah wa anna al-hijrah tahdum ma kana qablah wa anna al-hajj yahdum ma kana qablah." Coba perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Abu Fatimah, bahwasanya Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa, dan hijrah itu juga menghancurkan apa yang sebelumnya dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa.
saja, juga menghancurkan dosa-dosa apa yang telah lalu. Coba perhatikan keutamaan hijrah. Tapi bagi siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian mengetahui, jika kalian menghafal, jika kalian memahami definisi hijrah tadi, maka kalian akan mengetahui mana hijrah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana hijrah yang karena kalian sendiri. Jam cukup. Hah? Selesai kan? Masih panjang kalau selesai. Sampai 6:30 ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man aada fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang memakan riba, kalian tahu apa itu riba? Riba itu bunga, istilahnya sekarang bunga. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak keluar berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan jin berdiri. Itu perumpamaannya orang-orang yang memakan riba, kemudian dia berdiri, dia berjalan. Itu seakan-akan dia orang yang kemasukan, yang kemasukan jin, yang kesurupan, dia berdiri dan dia berjalan. Itu perumpamaannya. Karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu, bahwasanya riba itu, jual beli, mereka mengatakan itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan tentang riba, kemudian dia hijrah dari riba, dia tinggalkan itu riba, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baginya apa yang telah lalu dari riba, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dia, dan perkaranya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang kembali setelah datang kepadanya peringatan tentang riba, kemudian dia kembali kepada riba, faulaika ashabun nari fiha khalidun, maka mereka itu penduduk neraka dan mereka kekal di dalam. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baginya apa yang telah lalu, karena dia telah berhijrah. Pahami definisi tentang hijrah, maka kalian bisa akan membedakan mana hijrah yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana hijrah yang karena transaksi. Dan di antara jenis hijrah adalah hijrah dari sifat-sifat, dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
والرجز فاهجر. Dan terhadap ar-rujz fahjur, maka engkau berhujur. Apa itu ar-rujz? Ulama tafsir mengatakan ar-rujz adalah patuh. Ar-rujz adalah kekufuran. Dan ada yang, dan sebagian yang lain mengatakan masuk semuanya kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, kita hijau dari semua itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajir ma hajar ma nahallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seorang yang katakan dia adalah seorang yang muslim jika manusia selamat dari lisannya dan dalamnya. Seseorang dikatakan dia adalah orang yang berhijrah jika dia berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ini hijrah dari kekufuran, hijrah dari kesyirikan, hijrah dari dosa-dosa, hijrah dari kemunafikan. Kita hijrah dari semua itu, dari amalan-amalan kesyirikan, dari amalan-amalan kekufuran, dari dosa dan maksiat kita hijrah. Dan di antara jenis hijrah, kita hijrah dari pelaku-pelaku kesyirikan. Kita hijau dari pelaku-pelaku kekufuran. Kita hijau dari pelaku-pelaku kemunafikan. Kita hijau dari pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Dan bersabarlah wahai Muhammad dari apa yang mereka katakan. Dalam berhijrah, dalam berhijrah engkau dari mereka dengan cara yang baik. Dan jadi kita berhijrah dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan kekufuran, dari perbuatan-perbuatan kemunafikan, dari perbuatan dosa dan maksiat, kita hijrah dari perbuatan semua itu. Dan kita hijrah dari pelaku-pelaku. Kita tidak berteman dengan pelaku-pelaku kekufuran. Kita tidak berteman dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Kita tidak berteman dengan pelaku-pelaku kemunafikan. Kita tidak berteman dengan pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Kita hijrah dari mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinu al-mar'u dinul mar'u ma'a khalili, al-mar'u ma'a dini khalili, falyadur man khalil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama seseorang itu dilihat dari temannya. Coba perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ukuran seseorang, menjadikan ukuran agama seseorang dengan temannya. Karena kuatnya hubungan yang namanya teman, karena kuatnya pengaruh yang namanya teman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan agama seseorang dilihat dari teman. Maka hendaknya dia lihat kepada siapa dia berteman. Maka kita harus hijrah dari pelaku-pelaku kekufuran, dari pelaku-pelaku kesyirikan, dari pelaku-pelaku kemunafikan, biar agama kita terjaga, biar agama kita tidak dilihat dari teman kita. Kita harus hijrah dari semuanya. Maka jika kita melihat definisi hijrah, hijrah itu tidak akan pernah terputus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la tanqutul hijrah hatta tanqutul taubah wa la tanqutul taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak akan pernah terputus. Yang namanya hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat terputus. Dan taubat tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari tempat terbenam. Dan juga taubat tidak akan terputus malam yughrid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat itu senantiasa ada jika jiwa itu belum sampai di kerongkongan. Fir'aun juga bertobat, tapi apalah daya, nyawa belum telah di mana, telah sampai pada kerongkongan. Ini telah terputus taubat. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak atau orang-orang yang berhijrah tapi hakikatnya tidak berhijrah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaika dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dan orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Jadi orang yang tidak berhijrah itu adalah orang yang hakikatnya mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Setiap jiwa memikul perbuatannya sendiri. Setiap jiwa memikul amalan kebaikannya sendiri. Setiap jiwa memiliki amal, memikul amalan kejelekannya sendiri. Dan orang-orang yang tidak berhijrah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri, tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, malaikat berkata, kenapa kalian tidak berhijrah? Orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri, orang-orang yang tidak berhijrah, mereka mengatakan, kami orang-orang yang lemah. Apa kata malaikat? Tidakkah bumi Allah itu luas? Kalau negeri pun negeri kekufuran, masih ada negeri kaum muslimin. Kalau di sekitarmu pelaku-pelaku dosa dan maksiat, masih banyak di sana. Orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang tidak berhijrah? Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak berhijrah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Yang terakhir, apa tadi hijrah secara syariat? Ada yang bisa jawab? Ayo. Coba sebelum kita tutup dan bagi saya bertanya mengenai hijrah, bertanya dan pengen saya ketahui. Ayo. Dari apa yang telah kita dengarkan murojaah. Iya. Apa tadi hijrah secara bahasa dan secara syariat? Ah. Secara syariat itu ditinjau dari sisi bahasa. Iya. Kalau ditinjau dari sisi syariat, sisi agama bagaimana? Tidak. Beliau satu-satu. Apa itu hijrah? Seseorang meninggalkan dari kekufuran atau meninggalkan kejelekan-kejelekan atau meninggalkan amal-amal yang tidak soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Iya. Alah, apa hijrah secara bahasa? Hijrah secara bahasa, seseorang meninggalkan yang lain dengan badannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Secara syariat, seseorang meninggalkan negeri kekufuran
atau meninggalkan kejelekan atau meninggalkan amalan-amalan yang tidak soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Bagus. Kita jelas secara bahasa adalah seorang meninggalkan yang lain dari yang badan, lisan, hatinya, hatinya. Secara syariat? Kalau secara syariat, yaitu seorang meninggalkan negeri kekufuran, meninggalkan kejelekan, meninggalkan amalan-amalan yang tidak soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Kita secara bahasa. Secara bahasa, seseorang meninggalkan yang lain dengan badannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Secara syariat, seseorang meninggalkan negeri kekufuran atau meninggalkan kejelekan-kejelekan atau meninggalkan amalan-amalan yang tidak soleh dan meninggalkan perkara-perkara tercela. Bagus. Terakhir. Jadi secara bahasa, seorang meninggalkan yang lain dengan badannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Dan secara syariah, hijrah adalah meninggalkan negeri kekufuran atau meninggalkan kejelekan-kejelekan atau meninggalkan amalan-amalan yang tidak soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela. Ya. Jadi kalian pahami definisi hijrah, kalian bisa membedakan mana yang hijrah cuma nama saja dan mana yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Ketika seseorang itu telah berhijrah, namun dia masih kadang bergaul sama teman sebayanya, mungkin niatnya dia baik Ustaz untuk mengajak temannya itu untuk sholat, tapi dia ini jarang-jarang ketemu temannya, tapi sekali ketemu pembahasannya kadang baik, kadang lalai Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, tidak dilarang. Artinya yang dilarang kita bergaul dengan teman-teman yang jelek itu jika dikhawatirkan kita yang terbawa. Kita yang terbawa. Ya, makanya kita harus berhijrah dari orang-orang, dari pelaku-pelaku dosa dan maksiat karena dikhawatirkan kita yang terikut. Tapi kalau sesekali kita mendatangi mereka, kita memberitahu mereka, kita mengajak mereka, ini apa namanya? Ini namanya nasihat. Ini namanya nasihat. Di waktu sholat misalnya dia mendatangi teman-temannya, ayo kita sholat. Setelah itu dia pergi. Tidak kemudian dia duduk di situ main PS, main HP. Tidak. Ini namanya terbawa. Dipahami. Jadi kita bertemu dengan pelaku-pelaku dosa dan maksiat itu sekedarnya, yaitu cuma hanya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang wajib bagi mereka. Adapun kita duduk bersama mereka berjam-jam itu tidak boleh. Dikhawatirkan kita yang terbawa, dikhawatirkan kita yang lalai. Dipahami? Oleh karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama seseorang itu dilihat dari teman, karena kuatnya pengaruhnya itu teman. Dan di hadis yang lain, perumpamaan berteman dengan orang-orang soleh itu bagaikan apa? Penjual misil, penjual minyak wangi. Paling minimalnya kita mendapatkan bau wangi. Tapi kita berteman dengan orang yang tidak soleh itu bagaikan tukang besi. Paling tidak, paling minimalnya kita mendapatkan bau yang apa? Yang panas. Iya kan? Iya. Jadi kita boleh bertemu dengan mereka tapi sekedarnya dengan tujuan nasihat, bukan dengan tujuan nongkrong. Dipahami ini? Ada yang lain? Bagaimana yang hijrahnya yang orang yang seorang hijrahnya karena wanita, tetapi dengan berjalannya waktu niatnya dia berubah. Tanya kan bagaimana? Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi adakah yang menjamin hijrah menuju wanita dulu kemudian menuju yang baik? Tidak ada yang menjamin. Artinya orang tersebut alhamdulillah, tapi bukan berarti dari awal hijrah untuk wanita, nanti setelah itu saya perbaiki. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama di zaman, kalau tidak salah di zaman Syekh Ibnu Baz. Ulama
Beliau ingin menikahi dengan seorang wanita yang berpemikiran, atau bapaknya yang berpemikiran khawarij. Tidak sehat dengan oleh para ulama yang lain. Jangan. Siapa merasa aman dari makar? Afaminu makarallah, fala ya'manu makarallahi illa qawmul khasirun. Tidak ada orang merasa aman dari siksaan Allah, dari adab Allah, dari cobaan Allah, dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi, merasa aman. Kita dibawa-bawa aman dari tsunami, daerah yang tinggi, merasa aman. Maka ketahuilah, itulah orang-orang yang merugi. Seandainya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak meninggalkan bau-bau, apakah itu mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bau-bau, bumi ini sudah pernah tenggelam. Gunung Himalaya itu sudah pernah tenggelam itu. Di zaman siapa? Nuh alaihi salam. Jadi kita jangan merasa aman. Jadi ulama tersebut ketika dinasihati dari wanita yang berpemikiran khawarij atau bapaknya berpemikiran khawarij, apa dia katakan? Nanti saya dinasihati. Akhirnya setelah dia menikah, bukan dia yang menasihati, tapi istrinya yang menasihati dia atau bapaknya. Akhirnya dia ikut bersama keluarganya menjadi khawarij, menjadi pemberontak. Ini ulama. Lalu bagaimana lagi dengan yang lainnya? Artinya, bagi orang yang sudah mengalami hal tersebut, dia hijrahnya karena wanita, kemudian dia bertobat, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita ikut jejaknya. Kita tidak tahu. Kita menghindar. Kita niatkan hijrah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, wanita, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Yang lain? Tidak ada? Salah satu dia, sebenarnya kalau dia sudah lelah, astagfirullah.